Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali renungan ini, mari kita siapkan hati dan mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih. Puji dan syukur kami sampaikan kehadiratmu atas hari yang baru ini, sehingga kami dapat kau izinkan untuk beraktivitas lagi, melanjutkan karya kami. Hadirlah di dalam hati kami, agar kami mampu memahami apa yang Bapa kehendaki kami lakukan di dalam peziarahan hidup kami di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bible Today Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Tema renungan hari ini adalah bagi Tuhan hanya ada jalan maju. Tema ini diambil dari informasi dasar bacaan Injil suci hari ini, yaitu ikutlah aku. Lukas bab 9 ayat 59. Pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tidak terus menerus menoleh ke belakang jika mau mengikuti Dia. Jangan terikat dengan daya tarik dunia yang terus saja membuat kita menoleh ke belakang, ke arah dunia jika kita ingin menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi kita terus saja menoleh ke arah dunia dan belum lepas dari ikatan kita dengan dunia. Maka lupakan saja keinginan kita untuk menjadi muridnya. Kita tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini terlihat di dalam sikap banyak murid Tuhan Yesus atau yang dikenal dengan orang Kristen yang tidak mau memutuskan ikatan mereka dengan dunia. Mereka terus saja menoleh ke belakang. Sebagai contoh, misalnya seseorang telah meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan, tetapi ia terus saja menoleh ke belakang sambil berkata, "Seandainya saja aku bisa kembali pada pekerjaanku, jika demikian halnya, mungkin lebih baik ia tidak memulai pelayanan sama sekali." Menjadi murid Kristus atau seorang Kristen adalah perkara. Menghancurkan periuk saudara atau menenggelamkan kapal saudara, tak ada jalan kembali. Ibarat membakar jembatan pulang, hanya ada jalan maju, tidak ada jalan kembali. Pepatah ini berasal dari peristiwa yang terkenal di masa lalu. Seorang jenderal membawa pasukannya menyeberangi sungai, dan kemudian ia memerintahkan semua kapal-kapal ditenggelamkan. Dia berkata kepada pasukannya, "Di belakangmu sekarang ini hanya ada sungai, tidak ada kapal bagi kalian untuk kembali. Kalian akan berperang di sini, dan pilihannya adalah menang atau mati." dan tidak sekadar menenggelamkan kapal. Dia juga menghancurkan periuk-periuk untuk masak. Dia berkata, jika kalian tidak menang, maka kalian tidak bisa mendapatkan makanan lagi. Jadi, sikap inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus dari murid-muridnya. Majulah ke depan, jangan menoleh terus ke belakang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, melupakan hal-hal yang ada di belakang kita, berlari terus ke depan menuju garis akhir. Maksudnya adalah bagiku tak ada jalan mundur, aku sudah membuat keputusan. Aku akan maju terus ke depan mulai sekarang. Jika saudara berniat untuk maju melayani Tuhan janganlah sekali-kali membuat perhitungan. Misalnya, jika saudara berpenghasilan 10 juta rupiah saat ini, apakah saudara bersedia menerima 1 juta rupiah untuk menjadi penginjil? Bersediakah saudara menerima penghasilan yang tinggal 10 persen? Bersediakah saudara menerima standar kehidupan yang terpotong sedemikian rendah? Banyak orang menolak untuk memberitakan Injil karena mereka tak dapat menghadapi kesulitan. Jadi mereka lalu membuat alasan dengan berkata, "Yah, nanti saja kalau saya sudah ada waktu." Apakah itu merupakan alasan yang sebenarnya tentang mengapa Saudara tidak melayani Tuhan secara full time dan full heart? Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kesediaan kita mengikut Dia harus penuh dengan kerelaan dan ketulusan. Kita tidak bisa mendua hati dalam hal mengikut Dia. Tidak ada keraguan sama sekali dengan apa yang akan terjadi ke depan, sebab kita memiliki kepercayaan yang penuh berjalan bersama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan untuk tidak boleh menoleh terus ke belakang jika sudah menjadi muridnya. Pertanyaan untuk direnungkan dan dilakukan. Apakah saudara masih nyaman dengan kapal pesiar saudara mengarungi samudera raya ini? Apakah saudara masih enak menikmati makanan siap saji dari periuk saudara buatan dunia ini? Tenggelamkanlah kapal pesiar saudara, dan pecahkanlah periuk saudara. Berlayarlah dengan kapal pesiar Tuhan Yesus, karena Dia adalah nahodanya, maka saudara akan selamat dan menikmati perjamuan abadi bersamanya di sorga. Amin. Marilah kita menutup renungan ini dengan berdoa, ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berani memilih mengikutimu, karena Engkaulah sumber kedamaian dan keselamatan abadi kami. Amin.